Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kaputren Farm Indonesia. Oke, nih teman-teman, kali ini konten gua kali ini gua berada di IGP ya. Dia salah satu breeder GP yang ada di wilayah Tambun Bekasi ya, di Tambun Bekasi, tepatnya di Tambun Utara. Yuk, gua mau kenalan dulu sama pemilik farmnya ini ya, dan nanti paling gua akan tanya-tanya sih ya tentang semua tentang ikan GP, jenis-jenisnya, terus marketnya kemana aja dan segala macam lah. Nanti pokoknya gua jabarkan ya. Jadi pertama gua mau kenalan dulu nih ya. Oke, Bang, namanya siapa Bang? Nama saya Wawan. Tapi di sosmed saya terkenal dengan nama Igapi. Oke. Nah, ini namanya Bang Wawan nih teman-teman ya, Bang Wawan. Nah, kalau misalnya gue boleh tahu nih Bang, lu usaha GP ini udah berapa lama sih? Ya, gue mulai dari tahun 2000. Gak lama sih ya, 2017 gue sampai sekarang 2000, alhamdulillah sampai 2023. Oke, berarti sekitar kurang lebih sekitar 5 sampai 6 tahun ya, iya, main di dunia GP. Nah, terus ini kalau misalnya gue boleh tahu, kenapa sih, apa sih motivasinya lu kok sebenarnya basicnya dulu lu sebagai apa? Sebagai pekerja atau sebagai apa, pengusaha apa atau apa gimana? Ya, sebenarnya gue mulai itu sekedar hobi-hobi biasa aja. Pertamanya hobi biasa aja. Gue lihat di toko-toko kios gitu kan, kios ikan ada ikan gapi kan gitu. Akhirnya gue coba beli. Gue nggak tahu, benar-benar nggak tahu jenis itu, jenis apa gapi itu. Yang penting gue seneng warna dan coraknya. Coba gue pelihara. Terus iseng-iseng banyak masukan-masukan dari peternak-peternak lain. Ya buat apa sih melihara gapi yang kelasnya kayak begini, biayanya sama, kosnya sama, perawatannya sama, tapi hasilnya akan berbeda. Oh gitu. Jadi asal usulnya dari hobi. Iya, dari hobi. Akhirnya gue total ke gapi itu, total ke gapi bener-bener totalnya itu sekitar 2 tahun. Nah, kalau misalnya gue boleh tanya nih ya, gue mau nanya nih ya teman-teman, kalau gapi sendiri jenisnya banyak nggak sih Bang? Kalau dibilang jenis banyak banget Bang, mungkin ada ya banyak lah, seperti ikan-ikan hias pada umumnya. Cuma sekarang ini gapi banyak strain-strain baru juga gitu kan yang bermunculan, dan itu semakin menambah koleksi strain gapi, warna gapi di Indonesia gitu. Nah, ini teman-teman, ini banyak yang terjadi ya, karena gue juga jujur aja teman-teman, gue kan salah satu pemantau sosmed khususnya Facebook. Jadi kalau sempat kemarin itu gue cari tahu nih teman-teman, untuk market gapi ya, market gapi dari forum-forum yang ada di Facebook itu katanya harganya ancur rebur katanya ya. Jadi dia nggak imbang, jadi untuk biaya indukannya begitu dia breed, tiba-tiba kok hasil jualnya nggak sesuai dengan angan-angan atau nggak sesuai harapan ya. Itu salah satu terjadi juga nih teman-teman, sama teman gua yang main GP juga sama. Pak, gua malas main GP atau gimana ya kan, karena apa, nggak imbang dengan biaya gua beli indukannya, biaya perawatannya, tiba-tiba kok hasilnya kok nggak maksimal, nggak sesuai dengan harapan. Nah, kalau lu sendiri itu gimana menyiasati isu itu, lu gimana itu? Kalau gua pikir begini ya, gua sih percaya sama hukum ekonomi. Ketika persediaan barang banyak, maka harga akan semakin murah. Nah, gua nyiasatinya gini, yang murah kan yang biasa, tapi untuk segi gapi yang berkualitas itu tetap bertahan, harganya tetap bertahan. Kenapa harga sekarang murah? Mungkin banyak, ya ini menurut gua ya, banyak breeder baru yang kualitasnya mungkin di bawah standar, yang nawar juga pemula juga ya, wajar untuk pemula dia nggak akan pernah beli yang mahal-mahal karena dia akan coba belajar dengan yang murah-murah dulu. Tapi seiring waktu dia akan paham mengenai grade gapi, top grade-nya gapi, pasti dia juga akan membeli gapi-gapi yang berkualitas. Jadi wajar. Jadi sebenarnya bukan harga gapi down, jadi memang ada kelasnya ada kelasnya tersendiri. Untuk pemula harga range harganya sekian, karena dia nggak akan berani
untuk membeli gapi di atas 500 ribu ya. Paling dia harga ya mungkin di bawah 150. Tapi untuk orang-orang yang sudah pengalaman di dunia gapi, justru dia nggak akan berani membeli gapi yang di bawah standar. Dia akan membeli yang di atas standar. Sebenarnya itu. Jadi untuk marketnya kita juga harus tahu marketnya di mana, di posisi gapi kita tingkat kualitasnya di mana, kita masuk ke market yang mana gitu. Jadi nggak asal dengan top grade kita masuk ke kalangan pemula, pasti pemula nggak akan mau. Nggak akan mau. Nah ini juga teman-teman, gue juga sebelum datang ke sini ya ke farmnya IGP ini, gue dengar sempat gue cari tahu dulu IGP itu apa sih ya kan. Nah, kenapa sih gue bisa tertarik datang sini? Cuma gue dengar selentingan nih bang ya, gue dengar selentingan. Makanya gue mau langsung tanya nih sama lo di sini ya, mau langsung tanya di sini. Katanya lo ini salah satu eksportir gapi yang ada di Bekasi juga. Nah berita itu gue mau tanya langsung nih sama lo. Jadi gue nggak mau dengar kabar, sorry ya teman-teman, nggak mau kabar burung dari sosmed atau gimana. Gue mau langsung tanya sama lo. Lo bener nggak katanya lo salah satu eksportir gapi yang ada di Bekasi ini, lo main ekspor juga? Nah itu. Nah terus kalau bener apa enggak sih gitu dah pertanyaan. Sebenarnya gua main ekspor itu ya semenjak serius dalam 2 tahun menggeluti ikan gapi. Sebenarnya gua awalnya gua jual lokal dulu. Lokal dengan yang range harga yang gua kasih tahu tadi. Gua belajar tentang breed gapi. Begitu gua udah paham, gua mulai naikin ke tahap internasional nih. Gua mulai ekspor itu udah 2 tahun yang lalu. Dan cukup lumayan, cukup menjanjikan. Makanya buat teman-teman gapi yang pemula, terus jangan pernah namanya putus asa, pelajari terus tentang gapi. Kemudian setelah paham, naik grade, baru kita bisa ekspor gitu kan. Nah, kualitas-kualitas ekspor seperti apa, mungkin bisa share-share sama teman-teman di grup-grup gapi yang ada di Indonesia gitu kan. Memang gua udah 2 tahun gua ekspor. Oke, ya teman-teman, jadi jelas ya tadi udah disampaikan sama Bang Wawan yang pemilik farm di IGP sendiri. Jadi khususnya untuk para newbie ya, pemula atau gimana, jadi jangan patah arang ya, tetap aja semangat, berikan karya yang terbaik. Ya, cuma lu lihat dah teman-teman ya, lu lihat ya. Lu lihat sini. Ini rata-rata dia pakai bekas limbah kebanyakan ya. Ada botol toples ya, ada baskom-baskom, ada bekas air galon atau segala macam ya. Jadi sebenarnya enggak terlalu besar sih ya. Ya Wawan ya. Enggak terlalu besar. Cuma kita sediakan tempat untuk satu strain gapi untuk jantan dan betina kita pisah. Oh, jantan betina itu jantan bisa. Jantan betina harus dipisah ya. Ini kan banyak nih jenis-jenisnya nih ya. Ini apa ini? Ini jenis apa ini? Ini jenis Red Dragon. Ini Yellow Dragon Black Belly. Oke. Okay. Itu Green Moscow. Nah ini juga, ini sorry nih teman-teman, gue juga ngeliat ikan apa ini, kayaknya bukan gapi nih ya. Ini bukan gapi, itu pesanan dari Peru, itu Blood Red, ini rencananya Firecracker, Blood Red, ini udah orderan orang Peru ini? Orang Peru. Oh, jadi ternyata lu nggak main gapi doang ya? Nggak, Platy Moly juga main ya? Main. Wih teman-teman, banyak banget kebenaran asli di sini ya. Oke, Bang Wawan, gue mau tahu nih, gue mau kepo nih di sini ya. Teman-teman juga pasti kepo, yang paling diminatin sama market ekspor tuh yang jenisnya apa sih tadi? Lu tadi kan udah bilang kan jenis macam-macam tuh. Ya, ada nggak di sini yang siap ekspornya? Banyak bang, di sini yang rencana bulan Januari ini, Februari ini ekspor itu untuk Molly ini bang. Ini apa nih? Ini siapa itu? Itu Molly Ribbon Cotton. Oh, Ribbon Cotton. Nah, ini rencana mau diberangkatin nih. Ya. Kalau gapinya yang mana bang? Kalau gapinya untuk gapi ini bang. Yang mau diberangkatin. Ada Blue Moscow. Blue Moscow. Ini cakep-cakep lah. Ini hasil. Green Moscow. Terus ada ini bang. Apa namanya? Blue Dragon. Terus ini. Beberapa handler. Oh, ini udah di karantina ya? Udah di karantina bang. Oh, ini bisa berangkat nih. Iya, dari karantina ya. Tuh, teman-teman, memperhatiin karantinanya aja. Ini pakai bekas sosis sobes nih, toplesnya ya. Sederhana banget ya. Sederhana, cuma secara pendapatan atau profit sangat luar biasa. Nah, di sini juga nih, teman-teman, lu lihat di sini dah. Sebentar. Tuh ya. Lu lihat di sini ya. Ternyata sederhana sekali ya, teman-teman. Farmnya sangat sederhana, pakai secara hukum bekas, pakai ember-ember bekas, apa segala macam. Menau ini, mungkin gua berpikir Bang Wawan ini untuk biaya pemodalan kalau misalnya menggunakan kolom-kolom
tahun itu kan pastinya lebih mahal ya. Lebih mahal. Jadi di sini, oke kita duduk aja Bang Wan ya. Ya, pastinya lebih mahal kan seperti itu kan. Jadi dengan seperti ini pasti lu punya tujuan ya kan. Minimal untuk modal dari Gapi sendiri lu bisa radius cost-nya. Betul. Dan menggunakan bahan-bahan kayak gitu. Betul. Ya. Jadi sebenarnya gini Bang, kita ternak Gapi nggak usah pusing-pusing tempat harus mewah, wah segala macam. Kalau didukung dengan dana yang mumpuni nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ada masalah tuh ya. Ada masalah. Cuma dengan budget minim tapi tetap menghasilkan kualitas baik, kita cuma cukup perhatikan kualitas ikan dan kualitas air. Tidak usah memikirkan media. Kita bisa merawat, kita tahu kualitas ikan yang baik, yang kualitasnya kurang baik kita singkirkan, kita buang. Kayak contohnya tadi saya pakai bekas-bekas toples dan itu memang isinya cuma 3 ekor, 4 ekor dan itu hasil sortir gitu. Dan itu hasil sortir. Mungkin sekali Gapi itu ngobrol itu banyak, cuma kan hanya beberapa yang bisa kita ambil yang gridnya. Nah itu untuk tujuan ekspor. Kenapa gua singkirkan? Karena itu kalau kita tetap pelihara, kosnya akan bertambah, biaya pakan bertambah. Buat apa kita melihara hal yang nggak berguna gitu kan? Lebih baik kita bisa jual ke kios-kios. Kita tetap bisa kita manfaatkan yang gridnya kita ambil untuk tujuan ekspor. Oke gitu. Oke nih, ini pertanyaan yang paling gua sangat kepo. Ini mohon maaf gua nanya kayak gini, gua mohon maaf. Tujuannya gua nanya mau gua tanyakan untuk motivasi dari teman-teman semua yang udah nonton, yang udah bergabung di channel Kapu Trend Farm Indonesia. Omset lu setiap bulan itu dari Gapi itu berapa sih? kalau omset sih gua bilang ya kira-kira aja, lu enggak nyebutin pastilah ya. Apa main di angka berapa, di angka berapa secara omset biar apa teman-teman yang ada di sini juga dapat motivasinya gitu kan, dengan bahan-bahannya sangat sederhana berpikirnya, apalagi kan sekarang kondisi sulit ya untuk lapangan pekerjaan kan. Betul. Makanya di sini mau gue sampaikan omset itu gimana ya. Kalau omset gue minimal dalam satu bulan itu minimal ya itu untuk total semua negara yang gue kirim itu minimal gue di angka 10 jutaan satu bulan. Teman-teman lu lihat ya, dengan cuma kayak gini doang ya, mohon maaf deh IGP ya, karena tempatnya sangat sederhana ya kan, kayak gitu itu minimal 10 juta ya, 10 jutaan dia. Abang Bang Wawan sendiri tadi bilang itu minimal 10 juta ya. Jadi teman-teman khususnya yang bagi-bagi yang mau nyoba ya usaha IGP atau gimana, nah ini gue mau nanyain lagi nih, pasti nanti ada pertanyaan di kolom komentar gue. Bagi newbie nih, pemula, kira-kira kalau misalnya dia kesulitan untuk ekspor, lu bisa bantuin nggak? Bisa banget Bang, bisa pastinya banget. Bisa banget. Nah, pokoknya intinya gue bisa bantu gitu aja Bang. Oke. Nah, pasti kan teman-teman bertanya juga, ikan grade-nya layak ekspornya seperti apa? Nah, kira-kira lu bisa terima konsultasi nggak? Pasti bisa lu bantu. Oke, nih teman-teman ini udah jelas ya tadi ya, disampaikan sama Bang Wawan. Dia juga udah siap ya bantu teman-teman newbie ya, yang baru main di Gapi, dia bisa bantu untuk kirim ekspornya. Mungkin ada seleksi untuk kelas grade. Mungkin nanti lu bisa tanya langsung sama Bang Wawan di sini, kategori ikan yang grade-nya seperti apa gimana. Nanti mungkin nomor HP-nya Bang Wawan akan gua tampilkan di sini ya. Jadi nanti lu silakan lu sharing aja sama Bang Wawan tentang Gapi ini layak ekspor atau enggak. Benar. Ya. Benar. Nanti lu tinggal japri aja WA-nya, nanti gua jembreng di sini ya. Jadi lu semua bisa paham ya, lu semua bisa mengerti ya. Jadi ini buat terima kasih banget nih Bang Wawan ya. Okay, udah disambut di sini nih. Ini kopinya juga enak banget nih teman-teman. Beneran loh ini kopinya, beneran nanti enak banget. Bukan main dah ya. Jadi gue terima kasih gue udah disambut di sini ya. Gue juga udah ngeliat semua farm lu yang di sini, cara memisahkan ya jantan betina, semua yang ada di sini, alat-alat lu semua lah. Kalau misalnya ini yang mau gue sampaikan di sini Bang Wawan ya, karena rata-rata temen gue yang ada di Kapu Trend Farm Indonesia yang setia untuk konten-konten berikutnya adalah bagaimana kita berusaha dengan modal yang sedikit-sedikit ya. Betul. Ya, cuma ada hasilnya untuk istri kita atau keluarga kita. Betul. Ya, jadi di
di sini jelas ya teman-teman ya. Apapun kondisi kita, selagi kita masih punya semangat, masih punya tujuan baik, insya Allah apapun akan terjadi. Betul. Ya. Dan jangan lupa nih, khususnya untuk Bobby GP yang di sini gue sampaikan, tinggal lu konsultasi aja langsung sama Bang Wawan yang ada di GP. Boleh. Ini gue ucapin terima kasih nih, Bang Wawan. Terima kasih sama-sama banget. Sama-sama. Oke, sama-sama. Sama-sama. Ya. Oh, pokoknya nanti lu tinggal langsung aja konsultasi sama Bang Wawan di IGP ya. Jadi lu tinggal tanya-tanya semuanya detail. Oke ya teman-teman. Gue ucapin terima kasih nih ya yang udah nonton di channel gue di Kaputra Farm Indonesia. Jangan lupa gue minta bantuannya, supportnya dan dukungannya dari lu semua. Bantu like-nya, bantu subscribe-nya. Jangan lupa notifikasi diaktifkan. Ya, karena setiap malam ya, dari mulai jam berapa? Jam mungkin jam 8 ya, Chan ya? Jam 8 apa jam 9 kita biasa live? Jam 9 ya, jam 9 sampai dengan selesai ya gue mengadakan lelang live Golfi satu koki. Enggak menutup kemungkinan suatu saat gue akan live GP-GP-nya Bang Wawan juga ya. Jadi biar teman-teman jadi di Kaputra Farm itu tidak fanatik atau koki aja atau koi aja. Mungkin semua jenis ikan hias yang ada di Indonesia akan gue lelang atau gue live-kan ya, seperti itu. Oke. Gua akhiri ya teman-teman, terima kasih atas dukungannya, supportnya luar biasa kalian. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai episode berikutnya, bye.